أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجرنا علما وفهما وأجرنا للصالحين. اللهم نوّر بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به ألواننا وأرزق به لساننا وقو به جناننا وأسامع به رحمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف والشارح لا رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين امين يا رب العالمين. ويحرم جمع المرأة واختها او عماتها او خالتها من رضاع او نسب. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وقال صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. رواه أبو داود وغيره. قال الترمذي حسن صحيح ونحو صدره في الصحيحين إلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم جمع المرأة وأختها. Dan haramlah oleh mengumpulkan perempuan wa ukhtiha dan saudaranya perempuan. Dan haramlah oleh mengumpulkan seorang perempuan dan saudara perempuannya si perempuan. Dan saudara perempuannya si perempuan. Au ammatuha, au ammatiha, ataupun haramlah mengumpulkan ammahnya si perempuan ataupun khalah, seperti ammah bibi si perempuan Rabi'ah, ayah, kemudian ataupun khalah ti bibi si perempuan daripada pihak ibu, mirida'in daripada syarida' au nasabin ataupun daripada nasab keturunan. Jadi harim untuk tajak pesapat sidra urung ineng dan saudari urung inengnya. Jadi untuk tak kumpulkan urung ineng dengan saudarinya yang harim hukumnya. Dalam arti kata sudah katanya kata mengkawin dengan sidra urung inang. Nyan harim tak pesapan, tak mengkawin cit dengan saudari di. Arti munyo kata mengkawin dengan kak, nyo hanjit tak mengkawin dengan adik secara berkumpul. Adik yang inang. Ataupun tak mengkawin dengan adik hanjit dengan kak secara berkumpul. Ciban cit, munyo hana berkumpul je sidra-sidra. Kawin dengan kak, kemudian hanali dengan kak, kak kami meninggal ataupun kacari dengan kak, tak cakap adik. Lanjut. Tapi punya tak kumpulkan kak dengan adik dalam satu waktu, nyohanjir. Dalam satu hubungan, nyohanjir. Berarti mentang status pernikahan dengan adik, kemudian tak menikah dengan kak, hanjir. Makanya yang harim hino adalah jam'u mengumpulkan yang harim di. Tak pesapat. Tak pesapat kak dengan adik yang inang nyoh hanjit dalam pernikahan. Ataupun tak pesapat orang inang dengan paman di. Paman di. Bibi di. Bibi rat pihak. Rat pihak. Rat pihak ayah. So bibi leh. Bibi so bibi. So? Kak ayah.
Ha? Ah, ayah tadi. Kan nyo bibi tau. Galan. Panai bibi ya. Bibi di perempuan, para pihak ayah. Katam kawin dengan sidra urang inang. Ka? Idi na na bibi isinangnya, na bibi berarti na ka ayah haji ataupun adik inang ayah. Ayah haji nya munyo katam kawin dengan sinangnya, hanjut ta himpun. Hanjut ta kawin le dengan dengan bibi ji rat pihak ayah. Kayo kan? Bibi ji rat rat iyah puno. Makna hanjut ta kawin le hanjut betapat. Nyo hanam tapat je. Ya. Menancit hanjit dan kawin dengan sidra ulinang secara berkumpul, iaitu dengan khalah bibi orang pihak mak dengan bibi ulinang yang kan bibi uragam. Bibi uragam cika cika hanjit. Ya kan? Hanya erat ulinang yang nyoh hanjit dia berkumpul. Nyoh hana berkumpul je. Kacre dengan sinangnya dan kawin dengan bibi sinangnya orang pihak ayahnya je. Kemudian kacre dengan sinangnya dan kawin dengan bibi sinangnya orang pihak pihak mak je. Jid. Ya hanya kibat tak kumpulkan. Nyan baik bunuh saudara bibi ada pihak mak, bibi ada pihak ayah daripada sepersusuan berarti rat jalur arida menyusui ataupun rat jalur rat jalur nasab. Berarti ya hanya ino adalah berkumpul. Kibat makna hanjit tunggu. Makna hanjit ino adalah fit dunia. Idonya hanjit tunggu. Ido. Idonya hanjit. Ya, di dunia hanjit. Mio di akhirat kiban? La fil akhirat. Ya, tidak harim di akhir. Di akhirat. Mio di akhirat ana harim. Wa tahrimu hadzal jam'i amun fi haqqin nabina sallallahu alaihi wasallam wa baqiyatil anbiya wa umamihim kama fil ubab. Dan bermula harim ini pun itu yang umum pada hak nabi kita dan pada ketinggalan para nabi dan umat mereka itu para nabi sebagaimana dalam kitab Ubab. Ya, kah? Kailah? Hana harim nuku yang harim nuku idoya ino. Idoya menyo kata mekawin berarti dengan sidra urinong nyo hanjut petapat ngengkai. Ha, mana hanjut petapat bek le tak mekawin ngengkak. Kecuali kacere dengan dengan urinongnya. Menantit dengan pamat dengan bibi ni rapihak ayah. Ngan bibi ji rapihak rapihak mak ha nya hanjit baik yang buno hubungan secara menyusui secara ridha maupun hubungannya secara nas maupun hubungannya secara nasab ngan kai le ka cuma yang hari empat di dunia yang hari adapun di akhirat ana hari maka singoh kaya kan tam kawin dengan sidra urinang singoh berarti hawa di kekak di teman kadang kawin dengan kak di kamu tepat mana boleh dia singoh di di di, di urah akhirat di urah akhirat dia lagi long pegah lagi yang kalung pegah kita kalau dalam kita baca di babak nikah waktu pegah di yang hari menikah syariat nikahnya sampai urah akhirat ke pegah urah akhirat hari nikah mandum sampai teruk nikah dengan saudara yang hanji menikah dengan asal dengan furu mak dengan dengan anu anu dengan mak 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 yah dengan anu anu dengan yah yah hanji tak enak yang dia berarti menyatakan lah dia ha makanya mati ino ino di urah akhirat tengok hana hana harum himpun ti kakak ju bahkan urah akhirat di tempat 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 eh yang dalek ha kenapa kan urah akhir urah akhirat tengok yang mana. Kemudian wata gepar mina untuk pesapat saudara dua saudara dalam kahwin kaya kan ammah dan khalah nyo termasuk bak Nabi Tio Muhammad. Kibak Nabi Muhammad juga hanji berarti Nabi Muhammad hanji gak mengkawin dengan dua draw rinang yang nak hubungan saudara sekaligus hanji. Nah, menancit gak mengkawin dengan lelaki mengkawin dengan jiga mengkawin dengan bibi jira pihak ayah ataupun bibi jira pihak mak yang hanji. Dan menancit nabi-nabi yang lain dan umat-umat. Jadi hanjir. Jadi syariatnya umum. Bukan hanya bak umat Nabi Muhammad mentang. Tapi termasuk kepada seluruh. 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 Ya, ini hanjir. Hai menyutu gedi kapal letak. Lagi-lagi ada pegah munuh. Kau kan? Terikak. Cuma adik. Ini kapal letak. Pada makawin dengan kak. Kau kan?
Olehan kagalak dek adik mesti ji. Kahalali hubungan adik kami ngai kahalali hubungan kak. Kami ngai kak ataupun kali cerai kak nyoji mengkawin adik teman. Pi punya pendapat han hanji pehapina salah si. Salah si bro. Ka? Monyo ilikot sonyo yang harim selama-lama buah kan? Walau taraa ji yang harim selama-lama. Nyonyo kon yang harim selama-lama yo. Kon yang harim selama-lama. Kon yang harim selama-lama. Kibanci harim untuk pesapat mentel. Nyanyi harim. Ha makanya monyo nepegah empat dalam merah cuma lama intaha manakala selesai daripada pembahagian yang haram selama-lama masuk pada selainnya yang haram selama-lama. Milikat yang harim selama-lama. Ya. Kaya watak harim selama-lama mula terjadi watak sebab runtuh nikah akan karena bunuh harim selama-lama. Ya. Kak. Ya. Olehan dalil kita. Kita dalil nunggu harim himpun uri inang dengan saudara ji dalam pernikahan. Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Wa antajma'u bainal ukhtaini dan bahwa engkau kumpulkan di antara dua saudara kah to dalil nunggu dalil ji adalah dalam surat An-Nisa mendang berkali Allah bahwa engkau kumpulkan di antara dua saudara. Tinggal nak ayat likat tu. Ha? Gimana ayat dia? Wala tankihu. Buat ayat likat. Ha? Kan wa hurimat lah. Hurimat lah. Hurimat alaikum. Diharamkan di atas kamu akan bahwa kamu kumpulkan di antara dua saudari. Jadi rupa harim untuk tapat dua draw saudari. Timnya kata berkahwin dengan kak, nyo berkahwin dengan adik, menyogolom putus hubungan status dengan kak yang menang. Maka harim untuk tahimpun. Sehingga punya takalan dalil no. Nyo segolom dalil wa antajma'u bainal ukhtaini nyo adalah memang ijma' para ulama yang gedok bak dalil wa antajma'u bainal ukhtaini illa marqad salafa illa ma qad salafa ya kan kan. Cuma punya oleh Imam Rafi, mereka kala hina ne perdalil dengan kun Nabi. Mal'unan man jama'a ma'uhu fir rahmil ukhtaini. Dilaknatkan akan siman yang mengumpulkan akan air nyaman dalam rahim dua saudara. Ini dalil. Yang kala. Kun Nabi mana? Gelaknat. Gelaknat urung yang pekumpul pusapat Yamani ya makna ma'ahu Yamani ya pat di pusapat dalam rahim dua saudara makna dia pun no? Ya kala tamu kahwin dengan kak kemudian dengan kak matang nah hubungan tamu kahwin dengan adik kala tamu kahwin dengan kak matang nah hubungan kalau meninggal kak ada puhan atas diri kak tamu kahwin dengan dengan adik. Sama dengan tu kong kata bersetubuh dengan kak dan adiknya. Maka nyan gelaknat. Gelaknat. Kan? Ha? Tapi mui. Pakan? Tapi mui dalil ayat puno. Kajilah. Wa antajma'u bainal ukhtaini. Kak. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la tunkahul mar'ah
tidak dinikahkan akan seorang perempuan ala ammatiha, di atas bibinya perempuan daripada pihak bapa. Ya, walal ammatu, dan tidak dinikahkan akan bibi ala binti akhiha, di atas anak perempuan saudara laki-lakinya si perempuan, anak perempuan daripada saudara laki-lakinya si perempuan. Dan tidak dinikahkan akan seorang perempuan ala khalatiha, di atas bibinya si perempuan daripada pihak ibu. Walal khalatu dan tidak dinikahkan akan bibi perempuan daripada pihak ibu, di atas anak perempuannya saudara perempuannya si perempuan. Kak? Hah? Lal kubra ala sugra, dan tidak dinikahkan akan orang yang besar di atas orang yang kecil, dan di atas orang yang kecil di atas orang yang besar. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayat akannya hadis oleh Abu Dawud wa ghairuh, dan selainnya Abu Dawud. Qala Tirmizi, telah berkata oleh Tirmizi, dianya hadis itu hasanun sahih, itu hasan sahih. Wanahu sadrih, dan bermula perumpamaan permulaannya hadis fi sahihaini, itu tersebut ianya seumpama permulaan dalam hadis dua yang sahih. Kak, nah, jadi yang na dalam ayat jikalau ayat ini berarti ayat tak bunuh surat An-Nisa ayat 25. Tiba ujung ayat lah. Allah hurrimat alaikum ummahatukum ilah sampai teruk gedeh pai. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa, dan diharamkan di atas kamu sekalian wahai laki-laki akan bahwa engkau kumpulkan di antara dua saudara perempuan. Ha, nyentilah hadis. Ujilah ayat. Ayat dilarang berharim untuk dapat dua dra orang inong yang na hubungan saudara illa ma qad salafa. Illa ma qad salafa. Kecuali barang yang sungguh telah lalu ia. Kecuali awal ini ku. Pajan awal ayat. Obama masa jahiliah. Segala bisah Nabi. Karena pada hak Nabi pun. Kebuka hadis. Harim cid. Pada hak Nabi Muhammad. Harim untuk bersepat dua saudara. Pada hak Nabi-Nabi yang lain. Harim untuk bersepat dua saudara. Pada umat-umat juga lagi-laginya. Teman nago ayat illa ma qad salafa nyan adalah surahnya pada masa jahiliyah. Ya, ini awal ya tian. Pajan awal. Pada masa jahiliyah. Ya. Kak? Ya mana? Kak. Ah? Miridain orang sepak raya. Oh, ilikat ke pegah? Harum untuk tak kumpulkan orang inang dengan saudara ji dan dengan bibi ji dan bibi ji pihak ayah dan bibi ji pihak mak. Baik yang hubungan bunuh saudara, hubungan bibi rapihak ayah dan rapihak mak, hubungannya dengan jalan menyusui ataupun dengan jalan nasab. Kharaja biha, keluar dengannya si perempuan.
Hoda po yan. Keluar dengan hari kumpulnya tiap-tiap. Oleh pun memang keluar. Jam'ul mar'ah oleh mengumpulkan perempuan. Oleh mengumpulkan seorang perempuan. Wa amma dia. Dan ammahnya ada perempuan. Ammah budak ini enggak? Benar-benar nunggu. Ammah. Puji ya? Pak tak? Ada. Oh, Ummah? Mak tu perempuan? Dan mak. Pokoknya apa tu? Ammah. Keluar dengannya tiap-tiap oleh mengumpulkan seorang perempuan dan ibunya si perempuan. Dan menghimpunkan ibu mengumpulkan si perempuan dan mengumpulkan si perempuan. Bukankah? Fakta. Ini ngenua mengumpulkan perempuan dan amahnya. Ataupun kok atau ya? Horah ya? Dapat-dapat orang ina dengan mak ji. Berarti mak tiri. Nah. Amah, budak. Budak. Punya budak? Budak ni lah. Nak budak ni lah. Poin aja, poin budak ni lah. Makanya cocok budak, mak maklum. Apa ni ibu ni? Pernah nak munyo amah paman, munyo ngan ain, munyo munyo ngan nyok. Ah kan? Pasti budak kan? Budak kan mak. Aku tak lagi dalam surah pun awak. Kasih tiga tu. Keluar dengan nyatiat-tiat, mengumpulkan nyatiat-tiat puno orang inang dengan saudara, dengan bibi rapiha mak, bibi rapiha ayah, oleh mengumpulkan si perempuan dan budaknya si perempuan. Arti si dra orang inang yang tam kawin lagi tanya, na budak ni, na budak ina. Ya kan? Dapat-dapat di dua. Ini dapat-dapat dua. Mana dapat-dapat dua, dia tam kawin dengan saya, tam kawin dengan budak, dia kata. Ya kan? Nyan. Nyan kepega itibi mana itibi sama dengan hana ha hana harum tepat dia tepat ataupun mak suaminya si perempuan ataupun ataupun ibu suaminya budak. Suaminya perempuan. Mak tuan. Ibu suami lagi. Itu surah di janji. No, surah di hana hari impun yo. Ibu suami mak tu. Mak tiga mak. Mak tuan tu. Pupu punya sampai rumput dia dah hadir tu. Boleh. Pada ini budakan berarti kena lakoro dan lakwa si budakan nama kawin dengan inang dengan saida dan mak tuan si budakan. Mak tuan si budakan dan mak tuan inang lah. Mak tuan inang lah. Maro ni. Mak lakolein. Mak lakolein. Pun buno hana harim tapu sapat. Cidra orang inang dengan budak inang di. Yang kamu hok kan? Ataupun mak. Mak.
suaminya perempuan. Mak suaminya si perempuan. Sama dengan si inangnya kalau pun ham kahwin. Nak lekau ni tak alam kahwin kan? Matan lekau. Kemudian mak lekau. Mak lekau. Mak mantan lekau. Ijak itu kedua. Ya itu kedua kahwin berarti dengan dengan bunuh pun kena ada ipar. Eh apa kan? Ah. Kahwin dengan pindahan. Dan kau yang mak tuan ni siapa? Mak tuan awal. Berarti jid pun siapa? Sidra urina ngan 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 mantan mak tuan. Ngan mantan mak tuan. Ya mana buat nama tuan lain lah. Aku tak kawak surah apa tu. Tak cok je lah. Dandang lain boleh. Kak. Nong punya salah not tak galak kembali. Kalian tu lewa ke? Lop, 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 lop. Tufah, lop, tufah, lop, tufah. Kakak saya kata. Yo surah lagi yo yo. Yo le kakak di kalang 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 dah tengok. Ku tengok am jalan saja. Kak. Bicah di bicah. Keluar dengannya tiap-tiap oleh mengumpulkan si orang perempuan dan amahnya si perempuan. Kata bo. Sama dengan cok sudah tahu ke hana harum tepatnya. Jut tapu sapat tidra urin inang dengan amah lita menikah dengan urinangnya di nabudai. Nabu? Nabudai ti tak tak tam kawin dengan budak inang di. Nyan jut. Kaya kan? Nyan? Nyan jut. Nyan jut, nyan jut, nyan jut, nyan jut, nyan jut, nyan jut. Okaro, okaro inang lah. Ya, benar. Ya, benar lah. Tapi nak syarat kalau ni. Perai barat ini. Perai barat ini. Maka halilah oleh mengumpulkan di antara si perempuan dan budaknya si perempuan kapitul amal. Iban surah. Tinggal lain tu. Bi'an ia tazawwajaha. Dengan bahawa mengawini ia si perempuan, ia lelaki-lelaki akannya. Akannya si perempuan dengan syaratnya si perempuan yang lagi datang. Suma ia tazawwaju sayidatuha. Kemudian mengawin ia akan sayidahnya si perempuan. Pun kau yang budak. Ha? Pun tidak uragan kami kau yang budak. Oleh yang kawin dengan saya ni. Ya. Kaya kan? Kaya? Ya. Ya. Kata apa? Kakak ni apa? Ya. Ya, benar lah. Kakak ni beli kopi. Nyan berarti nyan itibit adalah milik pun. Kata apa? Kemudian dia kenal langgan tu. Pak Ino, Pak Yaki berat tu. Au ummu zaujiha. Mengumpulkan si perempuan atau ataupun nyaho datang ibu suaminya si perempuan nyadra dalam sara ilikat ke nyorot jalan kerabat punoh ya kan ilikat pun harim dia rat jalan kerah kerabat itulah nasab dan jalan ridha. Itibitnya oleh dalam musyarah. Dalam musyarah. Maka mereka menan punya hina kita fayahilu jam'u bainal imraati wa umme.
Halilah mengumpulkan di antara seorang perempuan dan ibu, atau di antara seorang perempuan dan ibu. Kan 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 serang dua, serang dua. Nyut terbanding kena. Punya inok ibarat berarti ibu. Ibu suaminya si perempuan. Tak betul. Benar juga. Dia dah pecah mak. Hino je lah. Kini dengan orang-orang apa? Dengan orang surah kena tu. Artinya kamu tak tufah pula. Kamu tak ibarat tufah lah dengan kaliwi. Tufah. Fakharaja bil karabat, maka keluar dengan karabat dari dha' oleh musaharah. Fahilu jam'u baina imra'atin wa ummen au binti zawjiha. Langsung ibarat menang. Oleh musyarah, maka menyukamunan halilah oleh mengumpulkan di antara perempuan dan ibu ataupun anak perempuan suaminya si perempuan ataupun isteri anak laki-lakinya si perempuan. Pakan idla rahmahuna, karena tidak jenis rahim pada di sini, yuksha katuhu, yang dikhawatirkan akan terpotongnya rahim. Kalau kena hati nyan bintihi ini ku. Kenapa bintihi ya? Nyan binti zaujiha cik maksudnya. Hi nyan bak zaujiha. Cepat dia. Nyan lah ada depu lah naik no. Kak. Makanya aku pegang ini. Keluar dengannya oleh mengumpulkan seorang perempuan. Seorang perempuan. Dan ibu suaminya tu perempuan. Ibu suami itu. Ataupun mengumpulkan seorang perempuan dengan anak perempuan suaminya si perempuan. Anak perempuan suaminya si perempuan. Si perempuan. Aura bibati, ataupun anak tiri suaminya si perempuan. Audaujati waladiha, ataupun istri anak laki-lakinya si perempuan. Ha, berarti yang kode. Berarti binti hinugu nyan binti hinyan bak zaujiha iwo. Rabi bati hinyan juga bak zaujiha iwo. Ka. Berarti sama dengan kiban. Ilikat yang harim terkumpul adalah antara dua saudara. Yang secara rida ataupun nasab. Ngan ammah. Mana ammah adalah bibi dari pihak ayah. Dengan khalah, bibi dari pihak maknya yang dikumpulkan. Itibit daripadanya, iaitu hana harum tak kumpulkan sidra uri inang dengan budak inang ni. Tak kumpulkan sidra uri inang dengan mak laka uri inang yang. Ataupun tak kumpulkan sidra uri inang dengan anak inang daripada laka uri inang yang. Ataupun tak kumpulkan sidra uri inang ngan ane inang tiri lakau inang yan. Ataupun tak kumpulkan uri inang ngan istri daripada ane agam uri inang yan. Nama hok? Istri-istri ane agam uri inang kibang istri ane agam. Sama dengan perumah kedaya puno. Sama kau ingat sidra uri inang, uri inang yan na ane. Na ane agam. Kau kan? Ane agam kalim kau eh. Na perumah kah? Kali-kali-kali. Ya kan? Nyo, berkawan dengan sidra uri inang yan, kemudian berkawan dengan bekas melintai. Bekas melintai. Bekas menantu perempuan. Jid sapat. Jid pesah? Jid pesapat. Katurah hatinya. Yang kode, kalian kibar penting pada mulang kita tak ingin. Lepas pada mulang, pada kalian mahal ke mulut lampuk je surah. Kibang, kibang, ku raya kibang. Pa? Payah. Payah. Ha? Au jam'u ukhtai rajulin min abihi. Ha? Ataupun mengumpulkan dua saudari. Kibang, kibang lah. Ukhtai rajulin min abihi wa umihi.
Kan yang salam ya? Anak yang tak ya? Sawa, sawa. Nen salam ah. Hah? Salam. Ataupun mengumpulkan dua saudari daripada seorang laki-laki min abihi daripada pihak ayahnya si laki-laki ataupun dan maknya si laki-laki. Ya, kibang. Sidra uragam. Nani nang. Daripada saya dan nak inang daripada si ibu. Yang benar. Sama dengan Taput sapat. Sidro ane inang daripada ane agam. Ngon ane inang. Tiri uragamnya. Kari bayar. Ini nak kalau lom. Aci gambar-gambar sudah. Artinya kan min abihi berarti dua saudaranya atau kedua saudara ke sekandung ayah no. Min abihi wa ummihi. Berarti saudara tiri. Hayya 'alal falah.
kadi kada punya ibarat ino. Wa yahillu jam'u aidan bainal bintir rajuli wa rabibatihi. Halilah oleh mengumpulkan pula di antara anak perempuan seorang laki-laki dan anak tirinya seorang laki-laki. Barat ini akibat barat. Keluar dengannya oleh mengumpulkan dua saudara. Dua saudari. Dua saudari seorang laki-laki daripada pihak ayahnya laki-laki dan ibu dan ibunya. Apa akibat surah? Saudara yang siro, yang siro yang saudara si ayah, yang siro itu saudara yang siro itu saudara si ibu kan, yang saya dengar. Jadi pakai pakai nanti di perantara orang kan siro, karena pada dasarnya dua orang ini orang itu sebenarnya ada hubungan saudara. Jadi bila yang saya kena berikah dengan dua orang ini boleh buka, simpul. Berikah dengan kak si agama dan dengan adik si agamanya, yang kedua-duanya beda satu terhadap si agamanya. Nanti lebuka okey karena kadang-kadang si nangan saudara si ayah dengan si agamnya si nangan saudara si ibu dengan si agaman tapi ya. Kita di sebelah dua anak ada hubungan apa tu ya moyo hino ini yang masalahnya wa baina ukhtir rajuli min ummihi wa ukhtihi min abihi yang terang ibarat ini. Dan halilah himpun di antara saudara perempuan si laki-laki daripada ibunya si laki-laki. Daripada si ibunya laki-laki dan saudara perempuannya si laki-laki daripada ayahnya. Nah, yang kamu tahu kan? Pertinya dia himpun. Dua saudara perempuannya dia himpun. Fala ya'rumu jamu maka tidak harimlah himpun pada demikian. Maka tidak harumlah himpun pada demikian. Pada demikian. Menyok alasan kepada ini. Apakah isla tahrimul munakahat bainahuma. Karena tidak harumlah menikah di antara keduanya. Dengan takdir zukurah. Laki-laki salah satu keduanya. Karena hana harim. Mampunya ini nak tamahlah munuh. Angkat dalam pegahan. Berarti nak. Hana harimlah pesapat antara ane inong sidra uragam dan ane tiri uragamnya dan antara sidra urinong dan ane inong tiri suami daripada urinong lain bahawa kan berarti tak pesapat sidra ane inong uragam ani inang sidra uragam dan aikri hana hana pu mesti sidra uragam gaknya na anik tri na anik kandung tahu kan tapi siapa tu anik kandung gaknya dalam kawin dengan anik tri gaknya tahu kan nyan hana pu menanti tapi siapa antara sidra urang inang dengan anik tiri suami suami urinangnya anik tiri suami daripada urinan yang lain. Kengok kaya. Ya apa? Ke mana? Tak kan? Wa'u lima dan dimaklumkan dengan demikian akan anahu akan bawa syahal wa syahan. La hajata tidak ada hajat bagi zabit alladhi yang telah menyebut akannya akannya alladhi oleh sebagian ba'duhum. Dengan kunya ba'duhum yahrumu jam'u imra'ataini. Harimlah mengumpulkan dua orang perempuan. Ya hana berhajat. Untuk ya tabit, harimlah mengumpulkan dua orang perempuan. Bahkan kalau law furidat ihdahuma, jikalau ditakdirkan akan salah satu keduanya akan laki-laki, niscaya harumlah menikah keduanya pada nasab adpuri tidak. Ya annahu kana fi halwasan jikalau menghendaki. Ya seorang jikalau mentakdirkan akan tiap-tiap yang satu. Bahwa istama kawasnya tiap-tiap satu itu tidak disahurkan kecuali pada nasab dari dan dari tua. Ka.
Kemudian mengenai tentang hadis sipai. Ya kan? Hadis kan kajilah hana hanggebi menikah sidra urang inang di atas bibinya urang inang rak pihak ayah. Jadi tak pencapat sidra urang inang dengan bibi yang hadir. Tak pencapat sidra urang inang dengan bibi di rak pihak ayah yang hadir. Tak pencapat sidra bibi. Ya kan? Dia ada anak perempuan saudaranya laki-laki. Dia juga hadir. Dan tempat-tempat sidra urinang di atas bibinya rat pihak. Rat pihak mak juga hadir. Dan bibi hanya mendapat dengan anak inang daripada saudara. Saudara inang yang perempuan. Jadi tidak dinikahkan akan bibi perempuan daripada pihak ayah di atas anak perempuan saudara-saudara laki-lakinya. Si? Si bibi. Cuma itu dah. Ha? Anak kumun bibi eh? Ya kan? Anak kumun bibi. Erat orang ah? Erat adik agam lah. Ya kan? Menancit. Sidra urinang hanya dapat-dapat dengan bibi di erat pihak. Erat pihak mak. Erat pihak mak. Dan menancit bibi erat pihak mak hanya dapat dengan anak inang daripada saudara inangnya sebibi. Ha, juga hadir. Orang yang lal kubra ala sugra tidak dinikahkan akan orang yang besar di atas orang yang kecil. Nakiban surah. Wa taqidun lima qablahu ala lafin ala lafi wa nashri ghaira murattab. Dianya itu menguatkan bagi barang sebelumnya di atas jalan lafun nashru yang hana tertib. Lafun kena susunat kan? Okay? Nashar jika kena dua lafun nasrul murattab dengan lafun nasrul musyawwad. Yang kena istilah dalam dalam johar. Mana lah. Jadi maksudnya kuburan apa? Wafihi dufi'at tawahumu dan sawi paranya itu ditulakkan akan muaham berkait tertegah dengan ammah ataupun khalah. Dianya kubra. Ya, menana. Dan tidak surah datuk kubra. Siapa nak pegang? Siapa nak pegang? Dari segi usia kegeng kubra dengan sugra ke mana? Kalau hana kait berarti sudah amah atau kalahnya dia kubra punya kubra. Ada kalanya yang sebagai kalah ataupun amahnya lebih muda dalam satu sugra lebih muda amah sidangan ataupun kalah sidangan lebih muda daripada sidangan bahkan. Berarti surah Haji Inno tidak dinikahkan akan yang tua. Nanti yang muda mana? Nanti akan yang tua, nanti yang yang kecil. Nanti tidak yang kecil, nanti yang yang besar. Oh, Haji. Mana ada kaitan dengan status muda dulu lagi? Oh, adalah malah apa? Ibarat khal kubra. Berarti punya kubra idang bak khalah menan. Amah ataupun khalah. Amah ataupun khalah.
senyana. Apakah posisi si bibinya lebih tua daripada si nenek? Suka lebih tua daripada si nenek yang tadi-tadi yang kita menyebut. Dengan keadaan amah ataupun kalah dianya kubra, ha? Sebagaimana barang dianya itu rah ali ati hanjit ini tetekino hanjit yang menikah yang kubra datu sura dan tidak yang sura datu kubra berarti hana berkait dengan umu ya kan jadi ate hina untuk telah waham berkait tertegah berarti amahnya bukubra ya kan ti hanamunan ada tekdi ammah nyo sukura umur lebih muda tahan hanji karena status ibuno mar'ah ngan ammah ataupun mar'ah ngan khalah ataupun ammah dengan binti akhiha ataupun khalah dengan binti ukhtiha. Fa in jama'a bi 'aqdin. Kau galam teruk kenan. Rawahu Abu Daud wa ghairu. Telah meriwayat akannya hadis oleh Abu Daud dan seinya Abu Daud. Jadi hadisnya dia diriwayat oleh Abu Daud dan seinya Abu Daud. Wa qala Tirmizi, nukun oleh Tirmizi hadisnya adalah hadis hasan sahih. Dan seumpama permulaannya hadis itu tersebut dalam dua yang sahih. Arti itu permulaan hadis la tunkahul mar'ah ala ammatiha yang berarti juga tersebut dalam kitab puasa saya telah Bukhari dan Muslim. Fa in jama'a bi'aqdi dan bi'aqdi maka jika mengumpulkan ia seorang lelaki dengan satu akad batala niscaya batal ianya ha? Niscaya batal ia akad au murattaban ataupun jika mengumpulkan ianya seseorang dengan akad yang dengan mengumpulkan seseorang hal keadaan tertib hal keadaan yang mengumpulkan itu murattaban dia tertib fasani batilun maka bermula yang kedua itu yang batil nah memangnya seandainya yang hanjit kumpulkan dilikut itulah dua saudara bunuh. Kemudian si Dra Urina tak kumpulkan dengan bibi atau pihak ayah. Si Dra Urina tak kumpulkan dengan bibi atau pihak mak yang hanjit. Yang punya seandainya tak kumpulkan dalam sabu akad. Yang kawin berarti dengan kak dengan adik tiga akad tu. Yang berarti akad tu. Mesabuh hanjit keperumahan. Mesabuh hanjit keperumahan berarti akad. Ataupun tak kumpulkan ikan dengan secara kan dengan secara asiga akad tapi secara tertib pun tak akad dengan kak ini. Oleh selesai akad dengan kak tapi tak akad dengan adik. Maka bakwatinya adalah batir yang kedua. Batir dengan adik. Sama dengan menyedeki dan berkahwin dengan kak. Olehnya berkahwin dengan adik. Menyematkan dengan hubungan dengan adik. Maka hansah akad adik. Batir akad. Dan dimaklumkan, artinya dimaklumkan akan in yang terdahulu secara yakin. Contoh yang awal ini, bu yakin tak tahu. Bek ragu-ragu. Walam yang si dan tidak lupa ya. Maka jika lupa, niscaya wajib tak tawakuf. Kami kiri katua contoh yang lebih awal menikah, yang wajib tawakuf. Wajib piuh lah, terhenti lah.
dan jika terjadi ia akan ambil serta ataupun bodoh yang telah terdahulu ataupun yang bodohlah terdahulu anak mutoh terlebih awal ataupun bodohlah yang terdahulu batalaman batillah keduanya akan ambil serta. Hati-hati ya. Berum kawin dengan dua drone ini kah hubungan saudara punya dua. Yang punya tiga kawin sama dua drone ini sama angkat tu pasti kan. Pasti yang dua. Oh punya degree naik lebih awal pasti yang kedua. Kajian Allah. Alhamdulillah.